Hati saya masih belum menghilangkan perasaan haru ketika tadi kita mengadakan upacara sakral. Suara-suara mahalul yang begitu menyentuh batin kita. Ada suasana magis yang terhirup arwah kita, mengingatkan kita kepada Muhammad, kepada Habibullah Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad, kepada Sayyidul Muslim. Saya teringat ada seorang ulama besar yang betul-betul mengerti ilmu kita, ahli fikih, ahli nahu, fununul ilm dia kuasai. Saya menghadir pengajiannya ribuan, tapi setiap majlis dia akan keluar dahulu mencari seorang sayyid, meskipun sayyid tadi kecil ditaruh di sebelahnya. Saya bertanya, kenapa antum seperti ini? Sebab dia bukan duriyatul rasul, dia taruh sayyid kecil di samping. Apa jawab beliau? Kalau mau nanti ada kentang tadi adiri habaib, arwah Nabi Muhammad kurang cepat tertarik hadir ke dalam majlis. Kalau ada hamba meskipun kecil, meskipun mungkin ahli dosa, meskipun mungkin kurang terjadik, tetapi darahnya adalah darah Muhammad, urutnya adalah urat Muhammad, tulangnya adalah tulang Muhammad, dagingnya adalah daging Muhammad, pasti kakinya akan mau melayangkan arwahnya.